Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memberikan titah nasihat supaya semua parti politik bersatu menghadapi COVID-19 dan juga masalah ekonomi. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata baginda juga bertitah supaya isu pelantikan Perdana Menteri baru diselesaikan melalui lunas perlembagaan dan negara juga memerlukan cara politik baru. Katanya semua parti politik yang dijemput menghadap baginda turut memberikan pandangan masing-masing. Semua parti dititah menghadap baru di Yang Mulia Tuan Agong dan Timbalan Tuan Agong yang memulakan titah dengan kata-kata nasihat peringatan bahawa negara sekarang dalam kemelut politik, kelembagaan dan harus bersatu untuk menghadapi COVID dan juga ekonomi. Tetapi yang Tuan Agong tentu dia beritahu tentang undang-undang perlembagaan mencari calon di parlimen yang mendapat dukungan majoriti di parlimen. Tetapi bentuk politik harus berubah. Maknanya yang menang itu jangan jadi seperti pernah-pernah berlaku. Menekan yang kalah, maka ada satu menggarap kekuatan semua parti dengan semangat pengalaman baru, muafakat baru, bekerja sama untuk menangani masalah COVID-19 dan juga mengangkat semua ekonomi negara. Ya, umumnya itu, kita bincang, ya, Ketua Parti diminta mendapatkan pandangan. Saya, Sudar Guan Ing, Selamat Sabu, dan lain-lain daripada UMNO, PAS, Warisan, Kedua. Yang telah berjuang bersatu, yang telah memberikan pandangan masing-masing, tapi semuanya nampak ada satu persefahaman konsensus untuk menghentikan politik lama yang melelahkan dan membosankan dengan cara pelanggaran peraturan dan hukum dan lain-lain, dan kita harus menjurus semula menumpukan ke arah pembangunan. Jadi isu bukan saja isu pelantikan seorang Perdana Menteri baru, tapi lebih penting yang ditekankan oleh Duli Yang Maha Mulia Yang Dipertuan Agong dan juga Duli Yang Mulia Tuku Tan Mekarak selaku Timbalan Dipertuan Agong adalah untuk menggagaskan suatu bentuk politik baru yang lebih aman dan nyaman untuk rakyat. Baik. Jadi apa masuk politik baru? Terima kasih. Thank you, Dr. Singh. Thank you, Dr. Singh.